Halo guys, jumpa lagi dengan gue Noe dari indonesiancrush.com. Kali ini kita coba mereview hasil pemakaian oli Yamal RS4GP pada mesin mobil. Mesin mobil berkapasitas 1300cc, 4 silinder. Pemakaiannya sejak tanggal 13 Agustus, kurang lebih 6 bulan ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, dan sekarang bulan Februari. Sorry, Maret, hampir 6 bulan setengah. Sekarang bulan Maret. Nah, kilometernya pun mulai dari 39.000. Nah, tuh. Saat ini kilometernya 43.000. Ya. Waktu pemakaian itu sekitar 38 atau 39 atau hampir 5.000 km lah. Ya, hampir 5.000 km. Nah. Sekarang gua mau ganti, yuk kita lihat yuk. Nah, ini dia mesin mobilnya 16 valve. Ya. Ini adalah mobil Geely 1300 atau Geely LC Cross. Nah, ini lagi gue buka tutup olinya. Nah. Ini sedang gue bongkar. Itu dia oli mesinnya, sedang gue bongkar. Lagi gue bongkar oli mesinnya, kita lihat aja berapa banyak sisanya, apakah penguapannya cukup tinggi atau tidak. Pemakaiannya 3 liter ya. Nah, ini dia tempat lubang pengisian olinya. Itu ada logo olinya. Kita buka dulu supaya lebih gampang untuk pengisian selanjutnya. Yuk. Nah, itu dia guys. Tuh, penuh guys. Ini daya tampungnya sekitar 3,5 liter atau 3,2 ya. Kalau kita, ini adalah tempat cat, kalau kita dadahin pun biasanya kita isi 3 liter dia banyak-banyakan itu. Nah, olinya tuh guys penuh, walaupun masih menetes saya anggap sudah cukup lah, masih menetes ya, tapi saya anggap sudah cukup lah. Keluar, kita akan menutupnya lagi, kita akan menutupnya lagi nih. Apa sih? Oke, kita akan ngisi. Nah, karena saya merasakan bagus. Nah, ini pun sisa olinya pun, kualitas olinya pun masih bagus tuh, pelumasannya masih bagus. Karena saya yakin dengan oli ini, saya akan menggunakan lagi 3 botol lagi tuh guys buat mesin mobil ini dengan Yamal RS4GP. Yuk kita isi. Nah, itu lihat guys, olinya kualitasnya pun lebih hitam pekat, lebih hitam pekat tuh olinya tuh. Kentalannya boleh kalau digoyang tuh. Belum encer, belum ada penguapan. Oli ini tahan hingga 5.000 km atau nyaris 6.000 ya. Mari kita masukkan oli selanjutnya. Oke guys, so. Kita pakai lagi, bukan basa-basi. Oh. 3 liter, ini liter pertama. Seperti inilah pengisian oli pada mobil. Liter pertama. Liter pertama. Ini liter 2.
Ini ter kedua. Gue yakin banget dan gue ngerasa cocok pakai yang baru ini, makanya gue pakai lagi. Sama lu, respon TV. Dan ini liter ketiga. Dan ini dia liter ketiga dari Amalu Terespon TV. Jadi bisa lo saksikan komisi kembali akan oleh Amalu Terespon TV. Tuh, 3 botol. Gue udah keranjingan banget. Ini balu lo, masih disekatnya 3 botol. Jadi gue sangat percaya dan yakin setelah pemakaian 5000, kondisi mesin lebih halus, tarikan enak, ringan dan enteng, makanya gue kembali menggunakan ini Yamaha RS4 GP 3 liter untuk mesin 1300cc 16 valve. Jadi untuk kalau untuk mobil aja bagus, apalagi untuk motor lo ya, oli ini adalah oli untuk high performance motorcycle. Jadi lo coba aja sendiri kalau nggak percaya omongan gue, Yamaha RS4 GP oli terbaik untuk motor lo, motor apapun itu, bukan buat Yamaha doang. Yo, saya Noe dari IndonesianCrash.com out.